Malaysia. Baik, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi negeri di bawah bayu, Karnival Sehati di RTM. Dan jangan lupa hashtag juga, bagus bah. Jangan lupa untuk hashtag dan jadikan trending di laman Twitter ke Instagram. Mungkin kamu datang ke lokasi ini, lalu ambil gambar, upload di Instagram ke Facebook ataupun Twitter. Jangan lupa untuk hashtag bagus bah dan juga hashtag Karnival Sehati di RTM. Dan untuk Karnival Sehati di RTM ini, pastinya juga kita ingin bersama dari pihak RTM lah untuk kita bersama-sama berbicara, bersembang berkenaan dengan Karnival Sehati di RTM. Dan tidak lain tidak bukan tetamu kita pada pagi ini. Apa khabar bos? Okay. Bos RTM Sabah sendiri turun padang. Terima kasih bos. Ini dia kita bawakan untuk anda, Puan Malina Ziyadatta Julaspi, Timbalan Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Penyiaran Negeri Sabah. Okay. Puan, ini merupakan lokasi ketiga dan Sabah tuan rumah yang ketiga untuk menganjurkan siri jelajah Karnival Sehati di RTM. Tapi sebelum Karnival ini berlangsung, banyak lagi aktiviti telah pun berlangsung sebelum ini ataupun pada bulan-bulan yang lepas dan hari-hari yang lepas, dikenali sebagai Festa Sehati di RTM. Betul. Mungkin Puan boleh ceritakan kerana Festa Sehati RTM. Terima kasih Edwin. Sebelum ni kita sudah laksanakan dua festa. Okay. Yang pertama sekali kita telah adakan di Pulau Bumbum di Sempurna. Yang mana pada masa yang sama juga yang berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saleh Syed Keruak sendiri telah turun padang. Beliau telah melancarkan lagu Sehati di RTM Bagus Bah. Dan lagu Sehati di RTM Bagus Bah ni sebenarnya dicipta oleh Ketua Pemuzik RTM sendiri. RTM Sabah. Ya, Sabah. Dan Sukudat. Dan juga penulis liriknya oleh RTM juga. Kaki Bakar Baba. Ya, dia penolong pengurus Sabah FM. Nanti kita dengarkan lagu itu. Ya, memang sedap lagu itu. Dan makin popular lah di Sabah ni. Manakala Festa Sehati di RTM yang kedua telah diadakan di Kampung Pukat dan juga Kampung Lupak Meluas. Itu masih di Sandakan. Sandakan. Itu yang kali kedua lah. Dan yang di Kampung Pukat tu sempena Tahun Baru Cina. Sambutan juga dari pelbagai kaum sangat sangat menggalakkan. Dan begitu juga di Lupak Meluas ni juga di Sandakan. Dan satu peristiwa lah yang saya rasa saya begitu terharu dengan sambutan masyarakat di Lupak Meluas ni. Pada ketika itu hujan sangat lebat. Kita sudah susun kerusi. Dan kami berpindah ke, kami minta pindah ke Dewan. Semua yang ada di situ sama-sama angkat kerusi untuk bawa ke Dewan. Saya sangat terharulah dengan sambutan masyarakat di Lupak Meluas Sandakan. Dan itu nampaklah semangat sehati sejiwa dalam kalangan komuniti itu sendiri. Sehati di RTM. Memang pendengar, penonton kita memang sangat-sangat bagi sokongan penuh lah kepada RTM. Terima kasih. Peruntun-peruntun pendengar-pendengar di Sabah. Yang sementara kerjasama pula dengan agensi dan juga Jabatan Kerajaan Negeri dan juga Persekutuan, kita nampak masa di masa kita kendalikan Sehati di RTM ni lah, di Sandakan dan juga di Sempurna. Dan ada antaranya ada mobile CTC yang mana bagi perkhidmatan kepada orang ramai untuk berurusan dengan mudah. Dan nampaknya sambutan yang menggalakkan sekali dari komuniti dan masyarakat yang ada di Sempurna dan juga di Sandakan. Dan pastinya juga di Kota Kinabalu ni ya bos. Panggil bos terus. Ya bos. Dan sambutan untuk di Kota Kinabalu ini sendiri pada mereka. Jangkaan bos sendiri macam mana? Jangkaan saya sambutan juga akan hebat. Sebab saya percaya orang-orang sekitar Kota Kinabalu ini sangat memberi sokongan kepada RTM. Dan kita sama-sama sehati di RTM. Betul. Semua masyarakat kena datang sini tengok apa yang akan berlaku. Dan untuk yang pertama, malam ini kita ada Forum Perdana Ehwal Islam. Saya minta masyarakat sekitar untuk datang beramai-ramai. Dan juga selain daripada itu, kita akan adakan pengisian untuk karnival ini di Padang Merdeka ini sendiri. Antaranya ada, kita ada studio mini Sabah FM dan juga Sabah BFM. Di mana pendengar-pendengar yang setia kepada Sabah FM dan juga Sabah BFM bolehlah datang
lihat sendiri penyampai-penyampai radio kita yang selama ini kita dengar di radio saya tapi kita belum jumpa dengan mereka. Belum bersua muka. Ya, belum bersua muka, kena datanglah. Dan dan kita ada juga pameran-pameran lah, antaranya pameran lifestyle, macam pameran haiwan peliharaan, masakan tradisional, fashion, dan juga kita ada food truck. Jadi kita boleh sekarang ni tengah, orang kata tengah trending. Food truck. Jadi orang akan jual macam-macam jenis makanan dan minuman. Jadi sama-sama lah datang untuk meraihkan karnival sehati di RTM ni. Dan juga kita ada konsert persona nanti pada 17 hari bulan Mac, malam. Hari dan Sabtu ya, bos? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu, 17 Mac hari Sabtu. Okay. Jangan lupa hari Sabtu ya. Dan kita ada siaran langsung konsert Bayu Kenyalang pada 18 Mac. Yang mana Bayu konsert ini menggabungkan artis-artis Sabah dan Sarawak yang top sekarang di Malaysia lah. Yeah. Itu pada hari Ahad? Pada hari Ahad. Hari juga Ahad disiarkan secara langsung. Ya, secara langsung. Sabtu untuk konsert Persona dan pada hari Ahad untuk konsert Bayu Kenyalang. Ya. Okey, akhir sekali ya, Puan. Mungkin pada waktu ini kita ingin kesempatan inilah untuk mengajak penonton kita, khususnya warga Sabah sini, datang ke karnival ini. Silakan, Puan. Okey, saya minta datanglah beramai-ramai ke Padang Merdeka pada Sabtu dan Ahad ini. Sama-sama kita jayakan konsert Persona, yang mana ramai artis-artis yang terkenal seperti Azarina Azhar, Jimmy Palikat, kumpulan Atmosfera, Hafiz, Firman dan ramai lagi lah. Dan juga pada hari Ahad, 18 hari bulan, konsert Bayu Kenyalang. Okey, baik, terima kasih Puan Malina Zia Datuk Jolaspi, Timbalan Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Negeri Sabah. Bos Sabah sendiri datang turun padang ya bersama-sama kita untuk mengajak anda, mengajak penonton kita dan warga Kota Kinabalu khususnya untuk datang ke Karnival Sehati di RTM yang berlangsung hari ini 15 hari pertama hingga 18, 4 hari kita berada di sini ya, Puan. Jadi datang ramai-ramai, bolehlah kenal selebriti dan juga siapa mereka yang bekerja di balik tabir penyiaran Jabatan Penyiaran Negeri Sabah ini. Okey. Selepas ini kita ke mana, Jovina? Baik, sekarang ini kita akan melihat satu persembahan tarian ya. Persembahan tarian daripada kumpulan Tagaps Dance Theatre. Macam mana tu? Tagap-tagap kan diorang ni? Kalau Tagap di Sabah ini maksudnya? Sado. Sado. Okey. Baik, kita saksikan. Saksikan.